32. Ha? Dan lagi firman Allah Ta'ala, kita masih lagi membincangkan iaitu pasal yang keempat berhubung kait dengan zalim. Panjang lagi cerita ni lah, zalim ni. Baik. Kemudian dalam suratul Kahfi, disebut sini ayat 39. Ayat 39 ini ya. Walaula iz daqalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka ma law walada. Walaula kan. Sini dia kata apa? Dan sepatutnya semasa engkau masuk ke kebunmu. Ini kan. Dan sepatutnya semasa engkau masuk ke kebunmu berkata semua ialah barang yang dikehendaki Allah. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau engkau memandangku sangat kurang tentang harta dan anak berbanding denganmu. Ini dalam ayat 39 kan. Iaitu sebelum tu kalau kita tengok ayat ni, dia bunyi qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billazi khalaqaka min turabin. Kan ayat itulah. Ayat itu maksudnya berkatalah rakan kepadanya semasa ia berbincang dengannya, patutkah engkau kufur ingkar kepada Allah yang menciptakan engkau daripada tanah, kemudian daripada air benih, kemudian ia membentukmu dengan sempurna sebagai seorang laki-laki. Kan itu ayat yang itu kan. Kan. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Itu ayat yang disebut di dalam suratul Kahfi ayat 38 kan. Ayat ni nak cerita dan sepatutnya lah kan. Sepatutnya lah kan, kata tafsir ayat ni kata semasa engkau masuk ke kebunmu, ni cerita dia lah, berkata semua ialah barang yang dikehendaki Allah. Semua barang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maknanya tiada daya upaya, tiada kemampuan daripada kita ni nak menumbuhkan pokok, nak menghidupkan pokok, nak menghasilkan buah tu. Memang tak ada upaya kita. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini kita tak boleh, ayat ni nak cerita dia, kita tak boleh nak meletakkan diri kita ni sedikit pun kehebatan. Kita tak boleh, tak layak kita ni nak sebut kita ni hebat. Sebab yang selalu yang menjadi kezaliman manusia itu, dia rasa diri dia dah hebat dah. Dia rasa diri dia sempurna. Dia rasa orang lain ni tak boleh tinah dia. Jadi timbullah perasaan kehebatan, perasaan orang lain tak boleh mengatasi dia. Dia rasa kekuasaan dia, dia rasa kekayaan dia, dia rasa pengetahuan dia mengatasi. Mengatasi makhluk-makhluk yang lain. Maka timbullah, berlakulah kezaliman. Sedangkan semua
Bukan kata satu benda, bukan kata ayat ni saja, cerita ni berkenaan dengan kebun apa semua ni. Semua berlakunya sesuatu apapun, semua itu di atas Masya Allah, barang yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tu qulta Masya Allah, kamu katalah Masya Allah. Ni barang dikendaki oleh Allah Ta'ala. La quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan melainkan illa billah, melainkan dengan Allah. Maksudnya dengan izin Allah. Kan? Yang itu la quwata ala ma nahawilu min ta'atihi illa bih. Tidak ada kekuatan di atas kita apapun nak memusingkan daripada ketaatan kita melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada baca satu doa kan, ada satu doa ya hawil ahwalana ila ahsanil ahwal. Kita hawil ahwalana ila ahsanil ahwal. Ya Allah, ya Allah, palingkan hawil ahwalana ila ahsanil ahwal. Ya Allah, palingkan hal kita ni. Hawil ahwalana, palingkan hal kami ni ila ahsanil ahwal, kepada yang lebih baik hal-hal kita ni. Yang boleh memberi ketaatan kita ni taat kepada Allah, Allah. Kan? Nampaknya macam kita, nampaknya macam kita yang menentukan, tapi tidak. Kalau kita singkap balik sejarah, kalau kita kata daripada segi hukum adatnya, Nabi takkan anak dia boleh jadi kafir, Nabi Rasul takkan isteri dia boleh jadi kafir. Kan? Jadi dia kadang-kadang tak jadi macam tu. Ada rasul-rasul, ada nabi-nabi yang anak dan isterinya tak boleh ikut dia. Seperti mana cerita Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Lut, kan? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tak boleh. Fa innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi. Jadi maknanya kita telah qulta Masya Allah, kata kamu katalah semua barang ini yang dikendaki oleh Allah Ta'ala. La quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kemampuan melainkan Allah. Allah lah yang menumbuhkan tanaman, pokok, kan, buah. Keajaiban kita kata daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surah Al-Anbiya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduni. Semua ayat ni nak mengisahkan tentang kita jangan jadi zalim. Nak pi kepada peringkat zalim tu, dia ada peringkat rasa diri dia hebat. Yang ni dalam surah Al-Anbiya, sesungguhnya agama Islam ini adalah agama kamu. Agama yang satu asas pokoknya, ummatan wahidatan, dan akulah Tuhan kamu, kata Allah, fa'buduni, maka beribadatlah kamu kepada aku, makna sembahlah aku. Maknanya jangan kamu rasa diri kamu itu ada kuasa ketuhanan. Kan orang yang zalim ni kita boleh nampak macam Fir'aun zalim, kan? Disebut juga al-baghyu, kan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, izhaba ila fir'aun wa innahu tagha, maknanya kan, izhab ila fir'aun wa innahu tagha, pergilah kamu wahai Musa kepada Fir'aun, kerana bahawasanya dia itu melampaui zalim itu. Sudah melampaui, sebab dia rasa kehebatan dia tidak ada sesiapa yang boleh menandingi. Itu yang punca dia boleh zalim.
Cuma tengok ke dalam masyarakat kita, tuan-tuan kan. Ada orang yang ada kuasa. Yang diberi kuasa. Dengan ada kekuasaan pada dia tu, kan? Dia buat ikut suka dia. Dia menzalimi orang. Dia tahan pangkat daripada naik. Dia tahan orang tu daripada apa ni? Mendapat sesuatu yang namanya cemerlang ke. Nah, dia tahan seseorang tu daripada ditemuduga. Macam-macam sebab dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Dia kuasa dia itulah. Kan, dia boleh buat macam tu, boleh buat macam ni. Dia merasa diri dia sudah hebat, dia menzalimi akan makhluk yang lain. Sedangkan kuasa ini hanyalah ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita rasakan diri kita ini nak melakukan kezaliman, bermakna itu adalah sesuatu yang kita sudah syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita juga nak melakukan sesuatu yang seolah-olahnya tak ada siapa boleh menghalang kita. Itu nak melakukan satu tu. Sebab tu zalim ni yang kita sebut bulan lepas, minggu lepas ni, yang paling dahsyat sekali, syirik. Inna syirka la zulmun azim. Oh, syirik itu adalah zalim yang paling besar sekali. Kemudian ayat surah Al-Hajj, wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bih sultana wa ma laysa lahum bihi 'ilm wa la lizzalimina min nasir. Dan mereka menyembah yang lain daripada Allah, iaitu benda-benda yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan membenarkannya itu. Maknanya menyembah selain daripada Allah, wa ya'buduna min dunillahi, mereka sembah lain daripada Allah, itu pun sudah zalim namanya. Meletakkan sesuatu kepada bukan tempatnya, wad'u shay'in fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya tu, itu nama dia zalim. Maknanya yang kita disuruh sembah itu Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kujadikan jin manusia, rupa kita ni adalah untuk mengabdikan semata-mata kepada Allah Taala. Tiba-tiba wa ya'buduna min dunillah, sedangkan mereka itu orang-orang yang zalim ini, mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang mereka tidak punya sebarang pengetahuan pun mengenainya. Dan ingatlah, tiadalah bagi orang-orang zalim dengan perbuatan syirik itu sesiapa pun dapat memberikan pertolongan di dunia maupun di akhirat. Jadi ini nak cerita apa? Bahawanya orang yang sembah lain daripada Allah Ta'ala juga termasuk di dalam golongan apa ni, zalim. Kemudian surah apa lagi? Surah Luqman. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'zuhu ya bunayya. Ini ayat lalu kita dengar. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ayat saya itu macam ni. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia menasihat kepada anaknya, wahai anak sayangku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Syirik adalah satu la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian ayat apa lagi? Surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara. Dan jika Allah menghendaki, tentulah ia menjadikan ayat ini. Walau sya'allahu la ja'alahum ummatan wahidah, walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Dan jika Allah menghendaki, tentulah ia menjadikan mereka satu umat yang bersatu dalam agama Allah yang satu. Kalau Allah kehendaki. Ada orang tanya, pasal apa Allah Taala tak mau jadikan semua orang beriman? Sebab apa Allah jadikan ada sebahagian beriman, ada sebahagian kufur? Kan? Kita nak tanya kepada Allah tentang pencipta, yang Allah cipta. Kan kita tak payah nak tanya, tak payah nak soal. Kalau kita soal kenapa, bermakna di situ adanya kelemahan iman kita. Allah ini dia wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia di atas tiap-tiap itu berkuasa. Fa'alul lima yuri, memperbuat apa yang kena kini.
Kalau kita nak tanya kenapa Allah Ta'ala jadikan ada yang Muslim, ada yang beriman, ada yang kufur, orang akan tanya lagi, sebab apa Allah Ta'ala jadikan neraka? Buat apa? Dia tak punya syurga. Akan tanya lagi, buat apa Allah jadikan dunia? Masukkan kami terus dalam syurga lah. Kan? Jadi, banyak persoalan. Kita tak perlu kita nak tanya. Yang pentingnya, kita dihidupkan di atas muka bumi ini. Allah bagi Rasul, Allah bagi kitab, Rasul baca kitab, Allah suruh kita ikut Rasul. Kemudian Allah buat persediaan, kan? Dengan meletakkan yang beriman, yang taat dalam syurga, yang sebaliknya dalam neraka. Tak perlu nak tanya pasal apa, pasal apa. Kalau Allah jawab, hak aku. Aku nak masuk sipulan dalam syurga, hak aku. Nak masuk sipulan neraka, itu hak aku. Apa kita nak jawab? Mana boleh Tuhan? Ini masalahnya. Saya ingat dalam kes ini, tuan-tuan ingat tak cerita Allah SWT? Tiga Abdul. Cerita Tiga Abdul. Dia terlupa yang dia tu hamba. S. Kadirsman yang berlakon sebagai Abdul Wahab. Yang mendapat 400 ribu pound sterling. Wow. Kekanda memang bijak. Memang adil kekanda. Tuan-tuan tengok filem tu, tuan-tuan tengok masa Abdul Wahid kan? Abdul Wahab, Abdul Wahid kan? Abdul Wahab tu. Abang dia. Tuan-tuan pasal nak dia kata. Kilang-kilang, factory-factory terpulang kepada kekanda. Tuan-tuan tengok balik cerita tu, tuan-tuan tengok balik tu. Dahlah kilang lagi, factory lagi. Hang balik ni, kalau ada cerita tu, tuan-tuan tengok nanti. Saya pun kawan lah beritahu. Saya kata baru tahu tu. Jadi masa dia punya, nak ending dia punya filem Tiga Abdul tu, ketika mana P. Ramli Abdul Wahab nak bagi harta ni kepada bapa mertua dia dan dua kekanda dia, dia panggil lah Abdul Wahid. Dia kata kepada Abdul Wahid, akan diserahkan suku daripada harta. Apa Abdul Wahid buat? Dia bangkit, dia bantah. Ini tidak adil. Kenapa kekanda dapat suku? Kan? Sedangkan adinda adik, apa semua tu? Lepas tu Abdul Wahab ni, P. Ramli kata, kamu bukan kekandaku. Kamu adalah hamba. Dia terlupa hamba. Dia terlupa dia tu hamba. Kalau kita ada persoal Allah, Allah pasal apa buat macam ni? Pasal apa macam ni? Allah Ta'ala kata ikut suka aku lah nak buat. Aku nak buat. Kau suka. Kan? Kalau Allah jawab macam tu, kan? Kita nak kata apa? Kita ni hak Allah. Kita ni hak Allah. Bumi hak Allah, langit hak Allah, bulan hak Allah, bintang hak Allah. Semua hak Allah. Ada satu hadis disebut. Mafhum hadis tu dia kata, barang siapa yang tidak suka dengan peraturan Allah, maka silalah cari dunia yang lain. Mana nak cari dah tuan-tuan? Kan itu soalnya. Baik. Akan tetapi Allah tidak merancang demikian, bahkan ia akan memasuk ke siapa yang dikehendakinya dan rahmatnya. Jadi pada sebab itu kita melihat ada dalam dunia ini dua golongan besar, golongan yang mendapat iman dan golongan yang sebaliknya tidak mendapat iman. Allah memasukkan siapa kehendaki dalam rahmatnya menurut peraturan yang telah ditetapkan, dan orang yang zalim tidak ada baginya sesiapa pun yang dapat memberi perlindungan dan pertolongan. Orang yang zalim ni tak ada, dia tak boleh siapa pun nak bantu dia. Jadi kita tak boleh nak soal Allah Ta'ala sebab apa nak jadikan begitu. Banyaklah soalan kalau kita, tapi Tuhan jawab. Kalau Allah kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji-pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam ini. Kan? Maknanya tadi Tuhan kata aku nak jadikan macam ni, jadi macam ni, jadi macam ni, tu pulang.
kan? Kalau kita kata macam itulah. Jadikan manusia ni keseluruhannya beriman. Boleh tak? Boleh. Ha, kan? Jadikan manusia ni semua masuk syurga. Boleh? Boleh. Bagi dahsyat lagi, kita kata tak sahlah jadi manusia di dalam dunia ni. Jadi-jadi ni terus masuk dalam syurga. Ha. Allah Ta'ala nak buat macam tu pun boleh dalam sana. Tapi kita tak perlu nak persoalkan tentang apa yang Allah ciptakan, Allah yang jadikan kepada kita tu. Ha dia. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ha, kan? Jangan kamu soal apa yang Allah buat, tapi kamu, kita ni, bersiap sedialah jawapan yang akan kita jawab apabila Allah soal kepada kita besok ni. Ha, inna sam'a wal absar wal fu'ad. Ha, pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu, semua itu ulaikal mas'ul akan disoal balik esok ni. Ha, itu yang perlu kita buat persediaan, persoalan-persoalan yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala ni. Kemudian 42 surah Asy-Syura juga. Innamas sabilu 'alal ladzina yuzlimuna an-nasa wa yamghuna fil ardi bighairi al-haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia dan bermaharjalela di muka bumi dengan tiada sebarang alasan yang benar. Mereka itulah orang-orang yang beroleh azab seksa yang tidak berperi sakitnya. Azabun alim. Innamas sabilu 'alal ladzina yuzlimuna an-nas. Kan, bahwasanya jalan iaitu untuk menyalahkan atas orang-orang yang zalim akan manusia itu. Kan? Ha. Wa yabghuna fil ardi bighairi al-haq, dan mereka itu melampaui di muka bumi ini dengan tidak sebenarnya. Orang yang zalim ni Tuhan sebut yuzlimuna an-nas satu, wa yabghuna fil ardi, wa yabghu juga termasuk di dalam apa ni maksud zalim. Kan, macam kita sebut yang minggu lepas imam selalu sebut berkenaan dengan apa ni hujung khutbah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ha, kan bagh tu. Orang yang wayabghuna fil ardi bighairi al-haq ini, mereka ini menzalimi, kan, di dalam muka bumi dengan tidak sebenarnya. Ha, ulaika lahum 'adzabun alim. Mereka itu akan mendapat azab yang pedih. Kan? Begitu juga dalam surah At-Talaq, ayatnya panjang jugalah, kan? Itu wahai nabi, ya ayuhan nabi, apabila kamu dan apabila kamu iaitu engkau dan umatmu hendak menceraikan isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddah, dan hitunglah masa iddah itu dengan betul, serta bertakwalah kepada Allah jaga iaitu Tuhan kamu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka daripada rumah-rumah kediamannya. Itu semua ayat zalim lah tu. Kalau kita keluar, kalau kita cerai isteri dalam masa haid, cerai isteri masa haid, hukumnya sah tetapi haram. Ada sahabat Nabi yang mereka cerai isteri dalam masa haid, maka Nabi kata rujuk balik, kemudian bila suci, ha, barulah cerai. Sebab nak jaga, nah, apa ni iddah orang perempuan jangan terlalu lama. Kemudian wala tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kamu keluarkan mereka daripada rumah mereka itu, dan jangan pula dibenarkan mereka keluar di situ kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jadi jangan kita halau isteri-isteri, melainkan kita boleh apa ni tidak memberi nafkah apa semua ni kalau isteri itu nusyus, kan? Dan itulah aturan-aturan hukum Allah, makanya kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar aturan hukum Allah, makanya ia telah berlaku zalim. Tengok ayat ni, wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu. Maksud siapa yang melampaui akan had peraturan-peraturan Allah, kan, waqad zalama nafsah, sesungguhnya dia telah menzalimi akan dirinya.
Ha. La tadri la'allallaha yuhdisu ba'da zalika amrun. Ha. Engkau tidak mengetahui, boleh jadi Allah akan mengadakan sesuatu itu, sesuatu perkara yang lain pula tu. Ini kalau kita nak baca tafsir dia, kena baca tafsir lah. Kita nak ambil hukum ni apa dah? Rumusan, jangan berlaku zalim. Maksud zalim tu jangan lakukan sesuatu yang yang di luar daripada had-had Allah. Had-had maknanya hudud Allah ni, had-had Allah ni, ada sempadan-sempadan Allah ni, maknanya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita keluar daripada had sempadan itu, bermakna kita telah melakukan zalim pada diri kita sendiri. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Sungguh telah menzalim akhirnya. Baik, apa pengajaran daripada Rasulullah SAW pula berkenaan dengan zalim ni? Ittaquz zulma fa innaz zulma zulumatun yaumal qiyamah. Nabi sebut. Hadis Nabi sebut, ittaquz zulma, takutkan oleh kamu semua akan zalim. Makna kita disuruh takut, jangan sekali-kali ada ingin untuk melakukan kezaliman. Jangan sama sekali kita nak mencabar akan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang duk kata lebih kurang apa semua tu, dia tak ada ilmu, tuan-tuan. Bila tak ada ilmu ni, dia ikut dan nak kata apa? Orang cerita bab semayang, dia kata nak semayang berapa bab lama, bab maghrib ni, semalam pun semayang maghrib dah, hari ni semayang maghrib dah. Dia kata serupa tu lah, semayang semalam pun serupa tu lah juga. Ha, dia duk kata semayang. Bila kita kata puasa, dia kata nak puasa apa? Kan? Apa pula nak kena tahan perut daripada makan pula ni? Ha. Sedangkan dia kata puasa-puasa ni, dia kata orang dulu bukan puasa macam kita ni. Dia kata puasa-puasa ni dia kata bukan satu amalan yang baik. Kalau doktor pun suruh kita puasa pun, dia kata puasa pun berapa jam je, lepas tu boleh makan dah. Ni puasa daripada naik apa fajar sampai dah terbenam matahari. Kita dah nak buat kerja, mana boleh kita puasa macam ni? Ha. Dia duk tak apa setuju dengan ibadat Allah. Zakat pula duk main cerita, kita bertukis lumuh cari, tiba-tiba nak pi keluar pula duit harta beras kan, lembu, kerbau, biri-biri ni kepada orang lain. Depa senang-senang main terima aja. Ha. Dia duk ni kan. Dia duk apa ni, tak apa hati. Ni haji-haji ni susah apa nak pi Mekah? Nak pi keliling batu dan buat satu di Malaysia, pakat pi situ apa masalahnya? 7 kali juga, bukan kata 7 kali, 14 kali pun boleh. Ni nak kena visa lah, nak kena kota lah apa semua ni. Tak puas hati juga tuan-tuan. Pasal tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu ni, dia bercakap ikut dan dia. Kita ada ilmu ni, duk mengaji, duk berandap guru apa semua ni, kita tak berani. Kita duk geleng kepala. Ha, mungkin kita tak pernah dengar orang cakap macam tu sebab kita duk kawan dengan orang masjid. Orang masjid takkan keluar perkataan-perkataan yang tak berfaedah. Tapi kalau kita duk pi kawan dengan orang-orang yang tak main masjid lah, kita katakan jarang jumpa agama ni, jarang jumpa guru ni, ha, dia akan kata. Sebab tu Nabi kata ittaqu zulma, takutilah kamu akan zalim. Ha, melakukan zalim. Sebab fa inna zulma, maka zalim itu Nabi kata zulumatun yaumal qiyamah. Zalim itu akan mengakibatkan kegelapan di hari kiamat. Kalau ni masjid ni lah lampu semua tutup, gelap tuan-tuan. Ha. Meraba kita nak cari pintu. Belaga sesama sendiri. Kalaulah orang kata gelap di dunia, buta di dunia, masih lagi ada orang mau memimpin kita. Ada lagi orang yang mau menunjuk jalan kepada kita. Ada lagi orang simpati kepada kita.
Tapi di akhirat besok, tuan-tuan, ha, kan, dalam Quran sebut yauma yafirul mar'u min akhihi, apa semua kan, akan larilah seseorang itu daripada saudaranya, suami pun kelepiak daripada isteri dan anak, anak-anak lari daripada mak dan ayah, pakat lari belakang. Hatta nabi-nabi pun mereka juga tak sanggup, ha, kan, nak bawa apa ni, nak bawa kepada Allah Ta'ala apa ni, apa, sesuatu yang disyurkan oleh umat. Akan bangkit umat besok yang mana mereka-mereka ini di dunia dalam keadaan yang kelam, dalam keadaan yang berdosa banyak, mereka akan bangkit dalam keadaan mereka tak tahu nak tuju ke mana. Tak tahu nak tuju ke mana. Wa qala ba'dhum ila ba'din, kata setengah kepada setengah, jom kita pergi jumpa Nabi Adam. Ha, kan, Abu Ajsam, bapa segala manusia. Ha, kan, pergi jumpa. Pergi jumpa Nabi Adam. Ya Nabi Allah Adam, kamu bapa kepada manusia. Bapa segala manusia, tolonglah kami hari ini. Tolonglah percepatkan perjalanan kami daripada padang mahsyar ni. Tolonglah sampaikan kami kepada tempat yang nak ditimbang. Supaya cepat ditimbang amalan kami. Supaya kami boleh masuk. Ha, kan, mana-mana tempat, syurga atau neraka? Neraka lagi teruk. Itu padang mahsyar. Dia tak nampak lagi azab neraka, azab lagi teruk. Akhirat tu pun dah tak tahan dah. Maka apa kata Nabi Allah Ibrahim, Nabi Adam SAW, inna rabbi qad ghadiba ghadban. Hari ni Allah Ta'ala marah yang semarah-marahnya, yang dia tak pernah marah sebelum ni, dan dia tak akan marah lagi selepas daripada ni, marah yang seperti ni. Kata Nabi Adam, nafsi, 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 aku-akulah, kamu-kamulah. Kamu pilah jumpa Nabi lain-lain, Nabi Ibrahim ke apa semua. Begitulah, jumpa Nabi di mana. Ha, begitulah. Kelam di akhirat, gelap di akhirat ni, lagi teruklah daripada gelap di dunia ni. Jadi, makna bila kita tahu dah Nabi kata macam ni, insahlah kita, tak maulah berlaku kezaliman. Kalau dah dulu berlaku kezaliman, kita buat macam-macam kepada orang, kepada makhluk, walaupun dia bukan orang Islam, walaupun dia bukan manusia, kan, hari ni kita bertobat, tak mau dapat. Mudah-mudahan di akhirat besok ni kita tidak ada kegelapan. Ha, kan. Kemudian hadis Nabi sebut arba'atun yumriduhumullahu al-bayya'ul hallaf wal faqirul mukhtalu wal syaikhuz zani wal imamul ja'ir au kama qala. Empat golongan yang akan terkena murka Allah Ta'ala. Empat golongan, yumriduhumullahu, mereka ini akan dimurka oleh Allah Ta'ala, akan dimarah oleh Allah Ta'ala. Marahnya Allah Ta'ala kepada empat golongan ni, maknanya rahmat ada, tuan-tuan. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yukallimu, apa ni, yukallimuhum, Allah Ta'ala tak akan bercakap dengan mereka itu. Allah Ta'ala tak akan memalingkan kepada muka wajahnya kepada mereka itu. Tak diberi rahmat. Habis, kalau orang-orang yang tidak diberi rahmat tu di mana mereka nak duduk, tuan-tuan? Di padang mahsyar, dahsyat. Kan? Ha, bukan ada aircon macam kita ni, tak ada. Semua orang maknanya telanjang bulat dalam keadaan yang sangat dahsyat kehidupan di padang mahsyar tu. Sebab tu kita minta doa, kan? Di antara kita minta doa, wala tu'azzibna, dia boleh baca dua, wala tu'azzibna ila yaumil qiyamah, boleh baca wala tu'azzibna yaumal qiyamah, boleh baca. Ada orang dia suka baca wala tu'azzibna yaumal qiyamah, maknanya bukan kata sampai kiamat. Ada kata wala tu'azzibna ila yaumil. Jadi wala tu'azzibna, jangan, ya Allah, jangan kamu azabkan kami sehingga hari kiamat.
Ada orang kata sehingga kiamat tu sampai kiamat je. Lepas tu kiamat tu kena azab. Tidak. Sehingga kiamat tu maksudnya sehinggalah dimasukkan ke dalam syurga. Ha, itulah. Itu perbahasan nahu lah. Yang pertamanya, mereka yang menjual, iaitu pedagang yang curang. Al-bayya'ul hallafu. Peniaga ataupun penjual yang kati tak betul, kilo tak betul. Ha. Saya adalah pengalaman, ada dulu ni ada orang, tapi saya nualik lah, bukan orang Melayu kita kan, tapi tak tahulah. Dia ada, dia buat apa, buat kertas, kelongsong gula tu, gula ke tepung tu, dia buat kelongsong dululah. Dia bubuh kertas dengan gamnya apa semua ni, yang tu pun dah naik tai, kadang-kadang sampai 2-3 tai. Lepas tu dia letak lah tepung, gula apa semua ni. Kemudian spring tu pula, dia potong macam mana tu lah. Jadi ringan, cepat sampai kepada sekilo. Ha, tak sekilo. Jadi satu hari cerita dia, saya buka koperasi, ayah saya dulu buka koperasi polis. Ha, kan? Jadi satu hari, adalah kawan kita pergi beli gula, tiga kilo, ayah saya ambil gula tiga kilo tu, letak atas kaki. Tengok-tengok, dia ada 2 kilo 750. Ha, kan? Ha. Itulah lebih kurang. 2 kilo 750. Maknanya 200 bukan 200, 2 kilo 850. Bermakna 150 lagi tak ada. Mana 4 tai ah. Ni 4 tai. Dia boleh letak harga murah, tapi kaki dia tak betul. Ha, dia. Dalam satu hadis pula lagi, Nabi kata, "At-tajiru sadiq ma'i fil jannah." Peniaga yang jujur bersama aku dalam syurga. Tadi kita cari pula, Nabi seorang peniaga. Ada pula orang kata Nabi ni berniaga beli seringgit jual seringgit. Beli seringgit jual seringgit ni mana nak pergi untung? Beli seringgit jual seringgit. Sedangkan Nabi bawa keuntungan yang besar kepada Sayyidina Khadijah. Rupanya bila ulama-ulama buat kajian tentang perniagaan Nabi ni, Nabi ni dia punya orang panggil apa? Body language ke apakah? Dia punya orang kata apa ni? Mesranya, mesra pelanggan. Maknanya kan kalau kita pi satu-satu kedai tu, kalau kita masuk saja kan, dia tanya nak apa, dia layan gitu, layan begini apa semua ni, kita terpengaruh. Oh, tapi kalau buat muka com 13 Mei, saya pernah masuk satu kedai makan tuan-tuan di belah Parit Bentang. Saya makan masa tu, saya nak pergi dengar Datuk Samsuri lah, masa tu di Krian tu lama cerita lah. Saya masuk satu kedai tu, kedai tu bukan ada siapa pun. Habis-habis semayang tu pergi lah kedai, pasal dia start pukul 8. Duk ada lebih kurang 15 minit lagi nak kena latih sikit. Duk kami 3-4 orang duk meja. Kok nak mari tanya ni, nak makan apa, nak minum apa bedak. Duk di sana tu hai yang menegar tu duk ni, duk sembang merengih apa semua ni. Kami duk. Saya kata tak apa. Kita bilang sampai 10. Tak ada juga, kita keluar. Bilang 1 2 3 10. Tak mari tu. Tu kira one off lah. Kira masuk tu, itu yang awal, tu yang akhir dah, tak masuk dah. Ha, itulah rahsianya kan. Orang berniaga ni, orang kata mesra pelanggan lah apa semua ni kan. Ha, tanya nak minum apa, cik sila duduk lah apa semua ni. Kemudian yang keduanya, al-faqirul mukhtalu. Sebab apa berniaga yang jujur masuk bersama masyarakat? Nak cari orang berniaga yang jujur ni, agak sukar juga tuan-tuan. Ha, kadang dia nak gelong juga. Dia nak gelong juga. Ha, kita kata kicap tu tak ada kan? Dia tak ada kicap tu. Contohlah, kicap tu tak ada kan? Oh, kicap tu sama makan lah. Makan kicap ni. Saya tak mahu abang lah, kicap tu sama makan lah. Dah persebab. Tak payah abang lah. Tak baik lah nak buat orang. Tapi tu sama makan lah. Dia nak gelong je. Dah pasal apa? Adakah tak betul dia punya apa ke semua ke haram ke apa semua ni? Sebab nak pelaku hak dia ni, dia kata tu sama kan. Tu bibit-bibit lain. Ah, yang tu tak ada.
Oh, itu tak ada. Kicap saya ni ada lah ni. Kicap ni sini. Itu tak ada. Saya tak ambil pun kicap tu pun. Apa salah kita kata macam tu? Ataupun kita kata, saya habislah kicap tu. Yang tinggal kicap ni ya. Kalau tak juga, tengok minggu depan ada lah. Ha. InsyaAllah, Tuhan akan bantu tuan-tuan. Tuhan akan tolong. Kita duk rasa kita buat macam tu, perniagaan kita akan laku. Maka orang akan lihat karakter kita tu suka nak merendahkan barang orang, nak menaikkan dia punya. Tambah pula kalau ustaz berniaga, ayam sejuk berlaku. Dia tengok ustaz-ustaz duk bawa apa semua kan, habaq je. Oh, dia pi terekam tu, kira duit tu, kira nak beli benda lain pun habis lah. Ekonomi dalam rumah tangga ni kira dah terabuk lah. Baik sikit lagi. Al-Faqirul Mukhtalu. Yang keduanya dia kata, Al-Faqirul Mukhtal, fakir yang sombong. Ha, ini pun satu masalah juga. Udahlah, apa di dunia ni dia fakir, akhirat pun fakir juga. Kan? Kalau Tuhan bagi kita fakir, susah, kan? Bermakna kita banyak ruang untuk kita nak buat ibadat. Ha, kan? Fakir ni. Kalau kaya sangat pun susah. Bukan salah kekayaan. Kalau kaya ni, kita duk risau ke orang curi duit kita. Kan? Bila kaya ni, kita takut orang kidnap. Ha, kan? Kalau kaya sangat ni, kita takut duit jatuh. Macam-macam lah. Tapi kalau orang miskin ni, dia tak ada masalah. Dia main ke masjid pakai kaki ayam. Tak pakai kasut. Basuh-basuh kaki naik. Tengah-tengah semayang hujan lebat. Kan? Dia khusyuk semayang dia. Sebab dia motor tak bawa, kereta tak bawa, kasut tak bawa, dia khusyuk. Yang bawa kereta duk risau dah. Tadi masa dia parking tadi, cuaca panas. Dia buka sikit cermin. Bila buka cermin, hujan di tengah hari. Zuhur, main tiba-tiba hujan. Kawan ni pula motor. Dalam motor tu pula ada beli gula apa semua ni. Lepas tu duk rasa tak ada apa lah. Main hujan. Main kawan dia pula pakai kasut pula. Kasut pula kasut beli ke apa semua ni. Baru balik daripada kerja. Tak sempat balik rumah. Singgah sat masjid. Buka-buka kasut. Main semayang. Kan? Hujan punya lebat. Rokan pertama. Lebat sungguh-sungguh. Masjid ni kalau lebat ni. Sekejap ayak naik kasut pun hilang lah. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maliki yaumiddin. Dia pergi cacau dah, baca Quran pun cacau dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kau mana baca dah? Dia mesti lawa. Hak kawan tak bawa kereta, motor, kasut apa semua ni. Dia tak ada masalah. Hujan pergi tak ada mana pun. Kereta tak ada masalah, motor tak ada masalah, kasut tak ada masalah. Jadi maknanya kalau fakir, tapi faqirul mukhtal, faqir pula yang sombong pula tu. Ha, tu masalahnya. Wa syaikhu zani. Bila kita pergi bagi kadang-kadang apa sumbangan kan. Ada yang faqir. Tapi kita tanya masjid pergi lah. Masjid pergi lah. Tok imam masjid dia nama apa? Tuan, ha, kemarin baca khutbah kemarin tu. Buat-buat tanya kan. Ha, dia pun dah tanya dia tahu nama apa. Saleh apa tu. Saleh apa jauh sangat lah. Ha? Bilal pun tak ada, Tok Siak pun tak ada nama Saleh. Dia kata tu imam kan. Saja pibuh je. Ha kan. Mari sembahyang Jumaat di mana? Dia kata Jumaat kemarin di mana? Tu Masjid Kunting ke Masjid Memun tak tahu. Dia buat gitu pula dah. Baru 3 hari Jumaat. Pi ke tak pi Jumaat ni dia tak? Dia kata tak pi. Jamak betul. Kau tak pi kata. Saya sibuk dia tak. Ha, sibuk mana kerja. Ai Jumaat kemarin cuti bukan kerja apa kan? Oh itulah. Oh itulah dia kata. Dahlah fakir tak mau pergi masjid lah. Wa syaikhu zani dan orang tua bangka yang zina. Orang kata harapkan pegar, pegar makan padi kan. Ha burung. Kan orang patut tua-tua ni duk jaga, duk kawan nak cucu. Tapi tak tahu naik syekh orang tua ni. Wal imamu ja'irun. Yang dia dimaksud hadis ni semua ni ya betul. Tapi yang kita nak tengok tu imam yang zalim. Pemimpin yang khianat, pemimpin yang zalim. Jadi ketua, jadi pemimpin, jadi leader yang tidak beramanah. Kan? Tak jawatan tapi kita tidak beramanah. Ini
peringatanlah bagi saya, bagi tuan-tuan semua kan. Ha, kalau sekiranya apa ni, kita meyakini tentang adanya apa ni akhirat, maknanya adanya kebangkitan sesudah mati, bermakna kita akan jumpa Allah Ta'ala, takutilah melakukan kezaliman sama ada kepada manusia, kepada makhluk-makhluk yang lain, apatah lagi zalim kepada Allah, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.